Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Koko TV dimanapun kalian berada. Nampaknya pada siang hari ini ada sebuah kabar yang membahagiakan buat para fan dari Haikoper semua ya. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment tentunya. Kami kutipkan dari salah satu fansnya Haiko Vanderpacken, yaitu Haikopers. Baru-baru ini dia mengunggah sebuah foto, dan dalam foto tersebut nampaknya ada sebuah caption yang tertulis, "Insya Allah besok mulai pemotretan," katanya. Caption yang ditulis oleh Haikopers ini adalah, "Alhamdulillah secepatnya," katanya ya, "pemotretan di hati." Kemudian di komentar fans yang lain, "Mimin cantik jangan bikin penasaran dong," katanya ya. Kemudian, "Seperti Mimin yang satu ini banyak tahu tentang hal hijab deh," katanya. "Mulai deh emak seluruh mikir," katanya ya. "Mimin mau pemotretan sama siapa?" katanya. "Mulai deh emak seluruh mikir." Kemudian ada Elda Zunita, "Hore hore, semoga lancar semua," katanya ya. Kemudian ada Denny underscore R73, "Kalau gak salah itu tadi sama dengan ucapan dari Om Agung, kalau besok mulai ada kerjaan tentang pemotretan gitu, Mimin ya selalu bikin penasaran neti," katanya ya. Alhamdulillah, katanya ya. Selanjutnya Haikopers juga mengunggah sebuah foto yang nampaknya merupakan screenshot dari percakapannya bersama seseorang ya. Dalam foto tersebut nampak Haikopers Miminnya lagi nanyakan sesuatu tentang Haiko Vanderpacken. Caption yang ditulis oleh Haikoper di sini adalah, "Tuh Mimin gak cari sensasi, gurunya sendiri yang ngomong, Mimin tanya langsung," katanya ya. "Kutunggu kabarnya." Kemudian, "Alhamdulillah sangat banget, senang banget Min," katanya ya. "Mimin kalau nyari terasi di pasar ya," katanya. Ada Ria Bunga 3, "Makasih Mimin, kabar baiknya, ditunggu video dan foto bucin kusut, tapi jangan kebanyakan foto Mimi peri," katanya Min, "takut." "Alhamdulillah senang banget Mimin," katanya ya. "Alhamdulillah," dan banyak sekali yang berkomentar di sini, "Berarti Koko ke Jakarta tar malam, kayak pas pulang dulu, kan juga malam," katanya ya. Ya, mudah-mudahan saja apa yang diinformasikan oleh Haikopers, salah satu fan dari Haiko Vanderpacken ini benar adanya ya. Berarti hari ini Haiko Vanderpacken akan melakukan pemotretan. Ya, mudah-mudahan saja, kita doakan buat Haiko Vanderpacken semoga selalu sukses dalam segala halnya, terutama dalam karir dan cintanya. Oke sahabat Koko TV dimanapun kalian berada, terima kasih ya sudah menonton, dan nantikan terus video-video terbaru lainnya hanya di Koko TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.